Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Taiwan, Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya ikut sholat taraweh langsung dari YouTube, Buya? Mohon penjelasannya. Baik, taraweh dari YouTube tidak sah karena tempatnya berjauhan. Dan mungkin saja imamnya itu adalah di belakang kita. Tidak, akan tapi mudah. Kenapa Anda tidak melakukan sholat taraweh sendiri? Anda bisa berduaan dengan sahabat Anda di sana, atau Anda bertiga, atau bahkan Anda sendiri pun bisa melakukan taraweh. Maka tidak perlu Anda melakukan sholat taraweh melalui YouTube, ya. Tidak sah. Karena apa? Pertama, tidak sambung itu tempatnya di mana, imam di mana, makmum di mana. Jadi tidak, dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya yang sangat ketat di dalam urusan sholat berjamaah. Jadi Anda bisa melakukannya dengan cara berjamaah berdua atau bertiga, atau mungkin Anda sendiri saja adalah sudah mendapatkan pahala taraweh. Himbauan taraweh adalah memang sunnah baginda Nabi adalah dilakukan dengan berjamaah. Karena kisahnya waktu Nabi sholat sendiri diikuti sahabat Nabi, maka taraweh adalah disunnahkan berjamaah seperti sholat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Pun demikian, sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kalau Anda tidak sempat pergi ke masjid, tidak sempat pergi ke alun-alun, Anda pun boleh melakukan sholat hari raya di rumah Anda sendiri tanpa harus pergi ke tempat keramaian tempat sholat jamaah itu. Wallahu a'lam bishawab.